Pada bulan Suro atau Muharram, kunjungan di makam Sunan Bonang meningkat drastis. Dalam sehari semalam, kurang lebih ada 20 ribu peziarah yang datang. Para peziarah bukan hanya dari Jawa Timur, tetapi dari berbagai kota, misalnya Jakarta, Lampung, Palembang, Banjarmasin, dan Bali. Mereka ramai-ramai berziarah ke Tuban untuk mendapatkan berkah dari salah satu wali songo yang memiliki nama lain Raden Maulana Makdum Ibrahim tersebut. Abdi dalam makam Sunan Bonang, Bagas menuturkan, tingginya angka peziarah disebabkan karena diyakini bulan Suro adalah bulan penuh berkah, sehingga menarik minat masyarakat untuk bertawasul ke makam Aulia Wali Sembilan di Tuban. Pengunjung di makam Sunan Bonang lebih atas. Kalau hari-hari seperti ini, kalau satu Muharram ini mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi penuh rokok. Ada berapa ribu orang Pak kira-kira? Kalau 20 ribu ada. Satu hari itu Pak? Satu hari satu malam. Itu dari mana saja Pak? Biasanya. Dari luar Jawa maupun dari Lampung, dari Palembang sampai ke Banjarmasin, Bali, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat sampai Jawa Timuran. Bagas berpesan kepada peziarah agar niat ziarah tidak keliru. Jangan sampai meminta ke Sunan Bonang, tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah ke Sunan Bonang. Sementara itu, Muhammad Solihin, salah satu peziarah asal Desa Compreng, Kecamatan Widang, menilai bulan Muharram merupakan bulan yang mulia, sehingga ia mengajak jemaahnya untuk berziarah ke makam putra Sunan Ampel ini. Kesini mengajak berapa jamaah Mas untuk berziarah? Kurang lebih 25 jamaah musola Baitul Amanah. Kenapa memilih berziarah saat bulan Muharram? Ya, diadakan ziarah saat bulan Muharram termasuk bulan yang mulia, awal tahun hijriah. Setelah ini apakah akan berziarah ke makam-makam yang lain? Ya, setelah kita merekam berziarah ke makam Mbah Maulana Mar Ibrahim Surambilan Tuban, sekarang kita akan menuju ke Maulana Maulana Ibrahim Asmaul Gandhi Gisik Ajojo. Pantauan blogtuban.com, para peziarah ada yang naik becak dan berjalan kaki menuju makam Sunan Bonang setelah turun dari bus. Selain di parkiran Kebon Sari, kendaraan peziarah juga diparkir di depan Pantai Bung Tuban. Dari Tuban, Nurholis dan tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.